Paling kata orang-orang. Makasih sayang. Mana orangnya? Makasih banyak. Bridesmaid. Bridesmaidnya gak pakai baju nih. Halo, makasih banyak. Yang belakang udah lelah banget. Kayaknya dua orang yang berurutan itu lagi hamil ya. Amin. Amin. Kau boleh robana. Amin, ambil bareng ya. Amin ya Allah. Kabul. Ini yang paling tepat. Oh. Alasan kenapa kemarin mari memilih Jerman untuk mendampingi hidupnya. Wah ya, disilakan Kang Arif. Ini berdua dong biar romantis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kami memang cukup singkat ya. Allah. Jadi memang singkat tanggal 21 Desember, lalu ketemu di situ kita bicara hal bukan hanya pertemuan pertama ini dengan ini orang itu ada kegiatan olahraga, kemudian juga ada kegiatan kali kita ngobrol bareng ya. Jadi memang komen pada saat di Wisma Atlet ya, di mana pertemuan kami berdua dengan kondisi yang awalnya tidak saling kenal, tapi karena ada jalan tanya yang umum karena kita tadi cuma makan tidur olahraga makan tidur olahraga itu aja kalau di Wisma Atlet ya, tapi bukan dari hasil ke akhir kita bertemu yang saya tahu ya ada yang ini dari awal ketemu selalu terbuka dan happy dan kemudian juga bicara apa adanya muncul dari hal-hal yang sifatnya apa yang menjadi tujuan dari ada perkenalan bukan hanya perkenalan atau pertemuan aja jadi ada kebebasan di situ yang ini suatu tujuan dari tempat kita keturunan soleh-soleha rumah tangga kita langgeng sakinah mawaddah sampai maut ilmu misalkan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, ya gimana nih videonya nih? Kita sama-sama tahu sebagai keluarga besar bagaimana sosok Irma, bagaimana sosok Bang Arif, begitu cocok, begitu kapal sekali. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Cocok ya? Cocok ya? Cocok. Jadi apa nih yang akan kita lanjutkan? Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita mendoakan. Mendoakan yang terbaik, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarganya langgeng sampai tua nanti, sampai punya anak cucu. Keluarganya bahagia, tidak ada mara bahaya, semuanya baik-baik saja. Oleh karena itu, ala hadiyah niyahimun, ala suli niyahimun, sholihah, al-fatihah. Jadi memang perempuan kami ini bawa di Wisma Atlet ya. Jadi saya salah satu pasien pada saat itu, tapi sekarang sudah sembuh alhamdulillah. Jadi kalau tetap ya harus tetap pakai masker dan jaga jarak. Jadi memang singkat tanggal 21 tahun 2019 kami ketemu di situ kita bicara tentang bukan hanya pertemuan pertama, jadi pertemuan berikutnya
Jadi memang momen pada saat di Wisma Atlet, ya, di mana teman-teman kami berdua dengan kondisi yang awalnya tidak sama. Satu, dua, tiga. Bridesmaid.